Ini saya mau coba pakai pupuk merah, tapi sebelum lanjut ke video, seperti biasa jangan lupa biar saya semakin semangat bikin videonya, like, subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Tanpa kalian, saya bukanlah siapa-siapa. Di video ini saya mau buka sungkupan hasil fermentasi saya kemarin. Ini yang media 3 bahan. Media tanam 3 bahan ini terdiri dari ada pakis cacah, ada sekam mentah, dan juga ada sekam bakar. Ini dia itu saya fermentasi pakai RJ37. RJ37 ini waktunya untuk fermentasi itu sangat cepat. Tidak usah nunggu 1 bulan. Ini itu untuk mempersingkat waktu kita fermentasi. Dia itu antara 3 sampai 7 hari itu sudah bisa digunakan untuk menanam. Nah, kalau yang ini itu media tanam 7 bahan. Ini kita buka furadannya dulu. Ini furadan manfaatnya untuk mencegah semut ataupun seafood mendekati tanaman kita. Ini saya pakai pupuk merah. Jadi pupuk ini itu bisa sampai 6 bulan. Nah, sebagai takarannya, ini saya memakai pot. Ini kita masukin dulu yang media tanam 3 bahan. Untuk selanjutnya, ini saya masukin media tanam yang 7 bahan. Untuk tahap selanjutnya, kita campur sampai dia merata. Kalau sudah rata, kita masukin pupuk merah tadi dan juga dikasih sama furadan ya. Kita aduk-aduk lagi.
Untuk tahap selanjutnya, kita masukin ke dalam pot. Kalau sudah, kita siram, lalu kita diamkan semalaman. Besoknya baru boleh buat menanam. Sekian dulu ya videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum.